Desak Maderita Kusuma Dewi meraih medali emas pada cabang sport climbing atau panjat tebing nomor speed putri di Asian Games 2023. Indonesia menempatkan dua atlet pada nomor speed putri yakni Dewi dan Rajia Salsabila. Dewi menjalani babak 16 besar dengan mengalahkan atlet Mongolia selain Nyamdo. Desak menyatakan waktu 6,789 detik dan unggul lebih dari 7 detik. Pada babak perempat final, Dewi mencatatkannya waktu lebih baik ketimbang babak sebelumnya yakni 6,709 detik. Catatan tersebut cukup untuk mengalahkan rivalnya. Performa apik Dewi berlanjut pada babak semifinal ketika berhadapan dengan wakil tuan rumah, Newdy. Dewi mencatatkan waktu 6,522 detik atau unggul sekitar 0,3 detik dari sang lawan. Dewi memastikan emas dengan catatan waktu 6,364 dan mengalahkan wakil tuan rumah dengan mengukir waktu 6,435 detik.